Pendekar Bunga Cinta Jilid 18 Kau mengatakan hendak minta pekerjaan. Nah, sekarang aku perintahkan kau yang menangkap si gagak putih itu, kalau kau tidak mampu, akan aku bunuh kau tanda seru Kang Hok memutus perkataan Yogi, dan perlihatkan laga yang bertambah galak. Eh, ah, tetapi aku perlu tangga buat naik, sahut Yogi yang kelihatan ketakutan, sehingga tubuhnya jadi gemetar lagi. Di mana ada tangga yang setinggi itu, Kang Hok berkata, "Dergan nada mengejek, sedangkan orang-orang lain pada tertawa." Kalau begitu, aku perlu naik ke atas punggung kuda supaya aku dapat naik ke atas. Akhirnya, Yogiye berkata, "Dan Kang Hok membiarkan Yogiye menuntun kuda miliknya menuju ke bagian bawah pintu gerbang sementara gaya Yogiye berjalan yang jenaka telah mengakibatkan semua orang-orang jadi pada tertawa lagi." Sengaja Yugie menempatkan kudanya dengan bagian kepala menghadap arah keluar dusun Ongkipo, lalu dia naik dan berdiri di atas punggung kuda untuk kemudian dia merambat naik dengan sepasang tangan silih berganti memukul dinding tembok oleh karena ternyata pada sepasang tangannya dia memegang pisau belati dan pisau-pisau itu membenam di tembok setiap kali dia memukul untuk membantu dia merambat naik ke bagian atas. Cukup lama Yogye memerlukan waktu buat dia mencapai ke atas, sampai akhirnya dia berhasil mendekati tempat Yo Jim berlindung, lalu dengan suara perlahan dia berkata, "Yo Piao Su, aku adalah Yogye. Dengarkan baik-baik akan tetapi jangan jawab perkataanku." Sengaja Yogye menunda perkataannya sambil dia tetap bergerak tambah mendekati tempat Yo Jim berlindung, lalu dia menambahkan perkataannya lagi. Titik di bawah tersedia seekor kuda yang sudah siap buat kita melarikan diri. Aku akan naik ke atas dan kita berlagak bertempur. Setelah itu, aku lompat ke atas kuda dan kita kabur. Sehabis berkata demikian, maka Yogie merambat naik sampai di lain saat dari bagian bawah kelihatan kedua laki-laki muda itu bertempur dengan Yojim memakai pedang buntung dan Yogie menggunakan pisau belati. Lompat ajak Yoge waktu dia merasa sudah tepat Berada di bagian atas punggung kuda Kedua pemuda itu melompat melayang turun dan hinggap tepat di atas punggung kuda Dengan Yoge berada di sebelah depan dan Yoge di sebelah belakang Lekas tangkap teriak si hantu Kang Hok yang buru-buru berdiri dari tempat duduknya Sementara itu Yogye sudah siapkan cambuknya yang panjang dan cambuk itu segera bekerja menghantam setiap orang-orang yang merintang atau mendekati. Bunyi suara cambuk Yogye terdengar sangat nyaring bahkan memperdengarkan suara gema di angkasa, lalu tepat pada saat itu Daralian Caihang muncul untuk bantu melindungi kedua lelaki muda yang sedang melarikan diri itu. Lekas lari tanda seru teriak darah Lian Chai Hang dan dia langsung bertempur melawan Kang Hok, disusul kemudian oleh Kang Liang dan yang lain. oxo U, 0x00. Lembah di atas Bukit Kim Nian memang merupakan tempat yang cukup indah, penuh dengan pemandangan daerah pegunungan serta terdapat juga sebuah danau yang jernih airnya. Dua orang laki-laki muda sedang membersihkan muka mereka yang penuh keringat bercampur debu memakai air danau itu, yang seorang bahkan kelihatan terluka pada bagian dada sebelah kanan, yang kelihatan penuh dengan noda darah pada pakaiannya yang serba putih. Kedua pemuda itu adalah Yo Jim dan Yo Gye. Di saat yang seperti itu, menemukan air danau yang jernih adalah bagaikan menemukan sesuatu yang tak ternilai bagi Yo Jin. Dia minum sepuas-puasnya, menyendok air, memakai sepasang telapak tangannya. Juga, Yogiye ikut minum memakai cara yang sama sampai di suatu saat. Lo Jim melihat tanda cacat pada tangan kanan Yogiye yang mirip dengan tanda cacat pada tangannya sendiri. Oleh karena itu, maka segera Yo Jim menjadi yakin bahwa dia telah menemukan saudaranya. Keduanya kemudian saling berangkulan. Setelah Yu Jim menceritakan segala yang dia ketahui melalui darah Lian Chai Hong. Siapakah Lian Kou Nyo itu tanya Yu Ye Yang. Memang belum kenal. Itulah orang yang tadi membantu kita, waktu kita melarikan diri, sahut No Jim yang kemudian juga mengatakan tentang janji mereka untuk bertemu dengan darah yang perkasa itu. Kalau begitu marilah kita berangkat sekarang, ajak Yogi, sementara dia juga teringat dengan muka Daralian Lian Hang yang pernah dia temui waktu berada di dalam rumah makan. Dengan dibantu oleh adiknya maka Yo Jim naik ke atas kuda setelah itu Yogy ikut naik untuk mereka mulai mencari letak kuil tua seperti yang dijanjikan oleh Daralian Lian Chai Hong. Kedua pemuda itu kemudian turun dari kuda yang membawa mereka. Setelah mereka menemukan kuil yang mereka cari, akan tetapi waktu mereka sedang mendekati pintu kuil sebelah belakang, keduanya menunda langkah kaki mereka dengan hati merasa heran. Sebab dari arah dalam kuil itu, mereka mendengar suara orang-orang yang sedang bertempur. Dengan sikap waspada, keduanya lalu mengintai ke bagian dalam kuil melalui celah-celah daun pintu dan terlihat oleh mereka bahwa di halaman kuil itu ada tiga orang laki-laki muda yang sedang bertempur. Namun akhirnya mereka mengetahui bahwa ketiga orang-orang itu sedang berlatih, bukan sedang berkelahi. Jia Heng, silakan kalian masuk, kata seseorang dari sebelah belakang Yu Jim berdua Yu Gie yang sedang mengintai. Kedua pemuda itu menjadi sangat terkejut. Ilmu silat mereka sudah mahir namun mereka tidak mengetahui adanya seseorang yang mendekati, sampai orang itu bersuara menyapa mereka. Jelas seseorang itu sangat tinggi ilmunya. Dan seseorang itu adalah Lian Chai Hong, yang lalu mengajak Jo Jim berdua yugie masuk, untuk kemudian kelima bersaudara itu dipertemukan. Jelas pertemuan itu merupakan suatu pertemuan yang mengharukan, meskipun sebenarnya merupakan hal yang menggirangkan bahwa mereka dapat bertemu lagi setelah lebih dari 10 tahun mereka berpisah. Mereka menjadi lebih merasa terharu oleh karena mereka menyadari bahwa semuanya itu merupakan jasanya darah Lian Chai Hang kesudian bersusah payah mempertemukan mereka lima bersaudara. Semuanya ini adalah karena jasanya Lian Kou Nyo yang memungkinkan kita dapat berkumpul, akhirnya Yu Jim berkata, Lalu dia menyoja mengucap terima kasih diikuti oleh keempat saudaranya. Dara yang cantik dan perkasa itu tertawa girang. Dia puas melihat kelima bersaudara itu telah berkumpul. Dia pun puas karena sebagian tugas yang dipesankan oleh almarhum ayahnya sudah dia laksanakan. Sebagian tugas lagi adalah dia akan melatih kelima bersaudara itu dalam ilmu Gouhou Kang seperti yang diciptakan oleh ayahnya. Setelah itu dia akan pertemukan lima bersaudara itu dengan Pat Kwa Ong Sin Ho, untuk mereka menyelesaikan urusan mereka. Untuk bahan latihan ilmu Mgo Ho Tai Sin Kang, maka si tukang besi Yotoa harus menjadi tukang kayu, membuat sebatang golok yang besar dan panjang, mirip dengan golok yang biasa digunakan oleh Pat Kwa Ong Sin Ho serta membuat senjata-senjata lain yang biasa dipergunakan oleh kelima persaudaraan Yo. Golok Pat tu yang besar dan panjang itu, kemudian dipakai oleh Daralian Lian Chai Hong, yang berlaku seolah-olah dia menjadi Ong Sin Ho, bertempur dalam latihan melawan lima bersaudara itu. Dalam kesempatan pertempuran latihan itu, pernah terjadi Lian Cai Hang harus menangkis pukulan Palu Yotoa yang juga dibuat dari bahan kayu, akan tetapi sebagai akibat dari benturan itu, kelihatan Lian Cai Hang terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, sehingga darah yang cantik dan perkasa itu benar-benar harus memberikan pujian untuk tenaga besar dari tukang besi Yotoa pada kesempatan berikutnya dan kalau lagi-lagi Lian Cai Hang harus menangkis pukulan Yoto maka yang perkasa itu telah mengerahkan tenaga dalam sehingga berbalik Yoto A yang terdorong bahkan hampir dia terjatuh duduk. Demikian mereka melakukan latihan bersama-sama dalam suasana persahabatan dan persaudaraan, diseling dengan gelak tawa yang meriah, Sampai berhasil lima bersaudara itu memiliki ilmu Gao Hou Tai Sin Kang atau tenaga sakti lima harimau yang bersatu padu, setelah itu mereka berangkat ke dusun Ong Kipo, tetap dengan ditemani oleh Daralian Lian Chai Hong. Pihak penjaga keamanan dusun Ong Kipo menjadi sangat terkejut, waktu mereka melihat sekaligus lima pemuda itu datang bersama-sama, bahkan dikawal dengan Daralian Lian Chai Hong yang mereka kenal dengan nama si jelek. Dua orang penjaga keamanan itu segera lari terbirit-birit membawa berita buat Ong Sin Ho sedangkan yang lain melakukan penghadangan. Bagaikan harimau-harimau yang baru lepas dari sangkarnya, sehingga di dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil menghancurkan dua kepala manusia, sementara Yu Gie dengan cambuknya dapat melumpuhkan pihak perintang dari jarak yang terpisah cukup jauh. Di pintu gerbang yang pertama itu, Daralian Caihang Hang tidak ikut bertempur karena dalam waktu yang tidak lama kelima persaudaraan Yo dapat menghabiskan orang-orang yang bertugas menjaga dan melakukan perlawanan namun membiarkan orang-orang yang kabur ketakutan sehingga di saat berikutnya Yoto telah memimpin adik-adiknya menuju ke pintu gerbang yang kedua di mana mereka mengamuk lagi mengakibatkan banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan di antara suara rintihan orang-orang terluka parah, tiga sisa hantu dari Gunung Biausan, ditambah dengan Coa Tong dan Choawe San segera datang dengan membawa serombongan orang-orang Kwa kubun. si gagak putih lojim menjadi sangat marah waktu dia melihat datangnya si hantu kenghok. Dengan suatu seruan yang melengking Yu Jim melesat dari para pengepungnya dan langsung menyerang Kang Hok untuk melepas dendam Lao Weng Tian yang gugur dalam menunaikan tugas. Si hantu Kang Hok tertawa menyeramkan akan tetapi dia agak gentar karena kedua adiknya tidak mungkin membantu sebab kedua adiknya telah dihadang dan telah ditempur oleh Yo Gye berdua Yo Sen. Dara Lian Chai Hang ikut bertempur dan mendapat lawan si ular belang Coa Wetong. Menghadapi rantai baja yang berat, maka darah yang perkasa itu menggunakan ilmu ringan tubuh yang dalam waktu sekejap berhasil dia membuat Chao Wetong menjadi kelabakan. Segera Chao Wetong berteriak memerintahkan orang-orang mengepung darah yang cantik dan perkasa itu, sehingga selanjutnya darah yang perkasa itu lebih banyak harus menghadapi kepungan pasukan orang-orang Onkipo. Sedangkan Coa Wietong cuma berani berteriak-teriak dan hanya sekali-kali berani melakukan penyerangan dari jarak jauh. Di lain pihak, Yosan berhadapan dengan bekas pecundangnya, Coa Wiesu, sehingga Yosan lalu melakukan serangan secara bertubi-tubi, sebab Yosan tidak mau menghambur waktu untuk membinasakan si ular belang yang keempat. Berulang kali Yosan berhasil membentur golok Coa Su memakai tudung capingnya yang istimewa, sehingga berulang kali juga Coa Su tergempur tenaga dalamnya, mengakibatkan langkah kakinya jadi tidak menentu akan tetapi Yosan masih tidak dapat lekas-lekas mencapai maksudnya, sebab selalu diadiri tanggi rombongan orang-orang Ongki Po yang turut mengepung, sehingga Coa Su berhasil berlindung di antara kawan-kawannya. Sementara itu tak kurang dari 14 orang musuh yang berhasil dihajar remuk oleh Palu Baja Yotoa yang beratnya ratusan kati, setelah itu Yotoa menerobos dari kepungan musuh karena dia melihat Nojim menghadapi kesukaran di dalam kepungan Kang Hok serta rombongannya. Dengan dahsyat dan dengan menggunakan juruar Taisan Apteng atau Gunung Taisan menindih, Yotoa menghantam si hantu Kang Hok memakai palunya, akan tetapi dengan tabah Kang Hok menangkis memakai perisai baja di tangan kiri sementara maksudnya adalah dia hendak membarengi menyerang bagian bawah Yotoa yang kelihatan dan tidak terlindung. Akan tetapi bukan main kagetnya si hantu Kang Hok, karena dia menerima hantaman tenaga dahsyat dari Yotoa sehingga tanpa ampun dia terpental mundur sampai dia terjatuh duduk. Sementara itu, si tangan panjang logie yang sejak tadi mempunyai maksud yang sama hendak membantu Yo Jing, namun didahulukan oleh Yotoa karena banyaknya musuh yang tertinggi. Waktu kemudian Yogiye berhasil membobolkan pertahanan musuh dan mendekati Yo Jing. Waktu itu justru tepat di saat si hantu Kang Hok sedang terjatuh duduk. Cambuk panjang Yogiye segera bekerja dengan perdengarkan gemas suara di angkasa. Beberapa kali dia hajar Kang Hok yang belum sempat bangun, namun si hantu dari Gunung Biausan itu selalu berhasil menjaga dirinya memakai perisai baja yang masih tetap dia pegang pada tangan kirinya. Kemudian diabahkan berhasil melibat cambuk Yogi memakai rantai baja di tangan kanannya lalu dengan meminjam tenaga lawan yang sedang menarik, maka Kang Hok berhasil melompat bangun berdiri sebaliknya karena tenaga tarikan yang mendadak itu. Telah mengakibatkan Yogi terjerumus dan jatuh terguling mendekati kaki Kang Hok. Si hantu Kang Hok mengangkat perisainya dan lalu hendak menghajar kepala Yogi. Akan tetapi, mendadak dia menunda gerakannya dan berdiri terpesona karena dilihatnya Yogi cepat-cepat berlutut sambil menyuja dia. "Ampun, tai Ong, kata Yogi. Tetapi secepat itu juga sepasang tangan Yogyai bergerak serta kedua batang pisau belati yang lalu dia lontarkan dan berhasil menancap di tenggorokan si hantu Kang Hok. Kemudian dengan gerak yang sama cepatnya, Yogyai lompat bangun berdiri dan meraih cambuknya lalu dengan muka kembali berseri-seri dia hajar Kang Hok yang belum rubuh sampai akhirnya si hantu Kang Hok tewas terguling-guling bagaikan disambar petir pekik orang-orang Ong Kipo terdengar sangat cemas, waktu mereka melihat tewasnya si hantu Kang Hok, apalagi waktu kemudian mereka melihat Kang Liang juga tewas terkena tudung caping Yosan yang ternyata sudah berganti lawan. Rombongan orang-orang Ong Kipo itu terpaksa harus bertempur sambil mundur, akan tetapi tidak ada kesempatan buat mereka melarikan diri. Sampai kemudian pertempuran itu berlangsung di ruangan tempat latihan ilmu silat di dalam halaman rumahnya Ong Sin Ho. Bantuan untuk orang-orang Ong Kipo itu kemudian datang yang dipimpin oleh Cho Ah dalam pertempuran yang serba kacau itu mendadak Yotoa melihat kehadirannya Kong Sanwia yang sedang berteriak-teriak, memerintahkan orang-orang terus melakukan pengepungan. Si tukang besi Yotoa memang sangat membenci Kong Sanwia yang sudah berulang kali menghina dari itu kemarahannya meluap waktu dia melihat juru duit dari Ong Sin Ho itu. Tanpa menghiraukan beberapa orang musuh yang berusaha merintang, Yod Toa menerobos dan berhasil mendekati Kong Sanwee namun dua kali Kong Sanwee berhasil berlindung di balik tubuh orang-orang sampai pada yang ketiga kalinya, tanpa ada ampun lagi muka Kong Sanwee remuk kena pukulan palu baja itu. Di lain pihak, si gagak putih Yojim kemudian berhasil melukai pundak kiri Choa Wee Memikin Choa Tong berteriak kesakitan, akan tetapi masih terus dia melakukan perlawanan sampai tiba-tiba dia terkena cambuk Yogie, dan waktu Yogie menarik cambuknya itu maka tubuh Choa Wetong Tong ikut terjerumus disambut dengan suatu tikaman pedang oleh Yo Jim pada bagian punggungnya. Lalu pada saat itu pula Yo San lompat mendekati, menabas memakai tudung caping tepat di bagian kepala Choa Wetong Tong yang langsung menjadi tewas. Semua mundur tanda seru tiba-tiba teriak Ong Sin Ho yang keras seperti guntur, sehingga semua yang sedang bertempur menjadi memisah diri menghentikan pertempuran mereka. Lian Chai Hang yang juga melihat kehadirannya datuk dari orang-orang Pat Kwa itu, tiba-tiba menjadi tertawa dan mendekati dengan langkah kaki yang tenang, setelah itu dia berkata, Susiok, aku mengantarkan lima orang tamu yang hendak bertemu dengan kau. Ah, kau si jelek. Ternyata lagi-lagi kau yang datang mengacau. Sebenarnya apa kehendak kau? Tanya Ong Sin Ho. Sementara dengan sepasang matanya yang bersinar menyala, dia menyapu kelima persaudaraan Yo yang waktu itu sudah berkumpul berdiri saling berdekatan. Mereka berlima adalah persaudaraan Yo. Terdengar Lian Cai Hang berkata lagi, dan menyambung perkataan itu. Koma suslok tentu masih ingat waktu ayah mereka kau bunuh dan mereka berlima terpencar hidup dalam pengejaran orang-orang ongkipo. Kurang ajar, Rongsinho memaki. Padahal di dalam hati dia terkejut karena tidak pernah menduga kalau kelima persaudaraan yo dapat hidup dan tumbuh, sehingga hari itu mereka mengacau kampung halamannya bahkan mencari dia. Mereka sekarang datang untuk menuntut balas dendam ayah mereka kata lagi Lian Chai Hong, akan tetapi lagi-lagi dia diputus oleh Hong Sin Ho. Apakah kau bermaksud membantu mereka? Dara yang cantik dan perkasa itu tertawa sambil dia menggelengkan kepala. Tidak. Di dalam urusan menuntut balas dendam adalah menjadi urusan pribadi mereka di satu pihak, dan susuk di lain pihak. Dalam hal ini aku tidak akan campur tangan, asal susuk tidak berlaku curang. Kurang ajar. Apakah kau anggap mereka akan sanggup menghadapi golok tanda? Tanya. Perkataan yang terakhir itu jelas ditujukan kepada orang-orang yang selalu membawakan goloknya, di mana saja dan kapan saja dia berada. Setelah menerima goloknya yang besar dan panjang, maka dengan sebelah tangan dia mengoncang-goncang, memperdengarkan bunyi suara genta-genta kecil yang saling bentur. Kalian bersiaplah menerima kematian seru Ong Sin Ho sambil dia memasang kuda-kuda, dan mengawasi kelima persaudaraan Yo dengan sepasang metu bersinar menyala. Orang pertama yang membuka serangan adalah Yo San. Dengan didahulukan oleh pekik suaranya yang nyaring, dia lompat menerkam dengan gerak tipu harimau galak keluar dari sarang, sementara tudung capingnya yang tajam membabat bagian dada Ong Sin Ho dengan gerak tipu busyong membabat rumput. Ong Sin Ho perdengarkan suara mengejek. Tetap dengan sebelah tangan dialintangkan goloknya buat menangkis tudung Yosan sedangkan tangan kirinya berhasil mendorong dada Yosan, membuat pemuda itu terlempar mundur, terjatuh duduk dengan mulut mengeluarkan sedikit darah. Yotoa berteriak bagaikan suara guntur tubuhnya menyeruduk dengan palu diangkat tinggi-tinggi. Itulah gerak harimau buas mengejar mangsa, dan palu yang berat itu memukul dengan gerak gunung Taisan menindih. Sekali lagi Ong Sin Ho perdengarkan suara mengejek meskipun dia yakin kalau si tukang besi ini memiliki tenaga yang besar. Sengaja dia memakai kedua tangannya, mengangkat goloknya buat menangkis palu baja yang besar itu. Suatu bunyi benturan yang keras segera terdengar, untuk kagetnya kuda-kuda Ong Sin Ho tergempur. Meskipun benar dia berhasil membuat tubuh Hyo Toa mundur tujuh langkah ke belakang, dengan tangan yang memegang palu terasa sangat sakit. Yosem tak membuang waktu untuk lompat menerkam. Senjata di tangan kirinya mengarah bagian mata Ong Sin. Ho akan tetapi dia batal menyerang waktu senjatanya mau ditangkis, Sebaliknya, senjata yang di tangan kanan menikam pundak. Ong Sin Ho, gerak lo tadi ternyata telah dibarengi oleh Lojing. Si Gagak Putih ini lompat-menerkam dengan pedang mengarah sepasang met Ong Sin Ho, sehingga pedang si Gagak Putih ini justru yang kena ditangkis sebagai ganti senjata Yo Lalu Ong Sin Ho menyikut Yosem memakai gagang goloknya yang panjang berbareng dia melompat kaget waktu secara tiba-tiba senjatanya Yosem bertambah memanjang dengan sebatang mata tombak yang mengarah pundaknya Akan tetapi, lompatan Ong Sin Ho agak terlambat, sebab dia sedang menyikut Yosem sehingga baju bagian pundaknya robek kena senjata Yosem sementara punggungnya Yosem terkena pukulan gagang golok yang panjang akan tetapi untung bahwa pukulan itu tidak terlalu keras sebab Pong Sin Ho harus lompat mundur. Namun demikian Hyo terjerumus hampir terjatuh sedang mulutnya mengeluarkan sedikit darah, sedangkan Hyo Jin yang pedangnya kena ditangkis tadi tubuhnya sampai melayang balik dan terguling jatuh, akan tetapi dia cepat-cepat berdiri lagi. Sementara itu Ong Sin Ho masih memeriksa bagian bajunya yang robek, Waktu dia kejutkan dengan bunyi suara cambuk yang menggema di dalam ruangan itu, lalu dilihatnya Yogi si bungsu yang sedang membunyikan cambuknya memukul udara kosong sampai muka pemuda itu kelihatan berseri-seri bagaikan sedang menghina. Ong Sin Ho menjadi sangat mendongkol melihat lagak si bungsu Yogya. Waktu cambuk pemuda itu datang menyambar maka Ong Sin Ho angkat goloknya melintang. Memakai sepasang tangannya, sehingga berhasil dia membiarkan gagak goloknya terlibat ujung cambuk untuk kemudian dia menarik membuat tubuh Hyu gye terguling menyamping akan tetapi pemuda itu sempat meraih sebatang pisau belati yang lalu meluncur mengarah tenggorokan Hong Sin-ho akan tetapi dengan mudah kena digigit oleh Hong Sin-ho. Agaknya memang sudah menjadi siasat ilmu Gou Hou Tai Sin Kang untuk bertempur ganti-berganti secara bergelombang melawan Ong Sin Ho untuk mengurangi tenaga lawan jadi tidak sekaligus mengepung berlima yang dapat mengakibatkan terjadinya serangan jadi kacau balau. Di mana Ong Sin Ho yang menghadapi kelima persaudaraan Yo itu, akhirnya dia menjadi tertawa sebab Carrie itu mirip benar dengan ilmu Pat Kwa Hoan atau ilmu serangan bergelombang dari Pat Kwa Bun Golongan Utara yang sudah usang dan menjadi pecundangnya. Sehabis perdengarkan suara tawa, maka Ong Sin Ho yang merasa yakin akan dapat mengalahkan kelima pemuda lawannya, Segera dia mengatur persiapan untuk melakukan serangan, yakni goloknya yang besar dan panjang segera berputar kencang seperti baling-baling, lalu tubuhnya ikut bergerak berlompatan ke delapan penjuru, menyapu atau membabat di mana saja kelima bersaudara itu berada. Itulah ilmu golok yang paling istimewa menjadi kebanggaan Ong Sin Ho, ilmu golok Pat Kwa Ye Sin Chu atau golok sakti Pat Kwa Bun golongan barat yang pernah digunakan buat mengalahkan dan membinasakan ayahnya kelima persaudaraan Yo. Satu tanda seru-seru Ong Sin Ho waktu dia berhasil menyapu pinggang Yo Sam yang terkena gagang golok, dan pemuda itu terpental dengan mulut mengeluarkan darah. Dua, seru lagi Ong Sin Ho karena Yo Toa Tendang sampai dia jatuh, dan... Ti, Batalong Sinho menyebut tiga sebab mendadak dia harus lompat keluar dari arena pertempuran. Berhubung jidatnya terkena guratan pedangnya si gagak putih YoJing, meskipun YoJing juga harus menderita pundaknya terkena metu golok, Ong Sinho yang tajam. Darah mulai mengalir dari jidatnya Ong Sinho yang terkena guratan pedangnya YoJing. Jago tua ini merobek ujung bajunya buat dia mengikat kepalanya di bagian matanya. Kelihatan jelas bahwa pada saat itu napas Song Sin Ho sudah bertambah cepat. Mungkin karena sudah lama dia tidak memainkan jurus-jurus ilmu Pat sin tu yang banyak memerlukan tenaga dan kelincahan tubuh, sehingga kelihatan dia menjadi letih. Justru di saat Ong Sin Ho sedang mengikat bagian kepalanya itu, maka mendadak terdengar Yotoa berteriak. Siap gunakan Ingo Hong Tai Kang. Serentak setelah mendengar teriak suara itu maka keempat adik-adiknya segera lompat. Yogiye dan Yosem hinggap di bagian pinggang kiri dan kanan Yotoa, dengan sebelah tangan mereka saling berpegang. Kemudian Yujim Yo dan Yosan hinggap di bagian pundak kiri dan kanan Yotoa, juga dengan sebelah tangan mereka saling memegang. Maka terjadilah lima bersaudara itu berdiri saling susun dengan sebelah tangan masing-masing memegang senjata. Ong Sin Ho tidak tahan untuk tidak tertawa. Dia bahkan tertawa tak hentinya karena dia benar-benar merasa sangat lucu melihat keadaan lima bersaudara yo itu. Kalian orang-orang sinting, permainan apakah yang? Sedang kalian perlihatkan tanda tanya. Sekali lagi Ong Xin Ho tertawa, juga semua orang-orang yang ikut melihat jadi pada tertawa dan terpesona, kecuali Lian Chai Hang yang kelihatan bersenyum puas. Di pihak lima bersaudara yo, mereka tidak menghiraukan terhadap kesan dan penilaian terhadap orang-orang yang menyaksikan lagak mereka, sebaliknya Yotoa mulai memutar-mutar tubuh, yang sekaligus keempat saudaranya jadi ikut terputar. Ong Sin Ho semakin jadi tertawa, semakin menjadi heran sampai kemudian dia melihat bertambah cepat tubuh Yotoa berputar, membuat dia yang waspada dan tetap mengawasi jadi merasa pening, sampai kemudian dia menutup sepasang matanya sebentar, maksudnya untuk menghilangkan rasa pening, dan waktu dia membuka lagi sepasang matanya, maka Yotoa yang tetap berputar kelihatan bertambah mendekati, lalu menyeruduk menyerang memakai palunya yang berat. Ong Sin Ho menangkis seperti biasa, tetapi dia menjadi terkejut sebab sekarang tubuh Yotoa tidak terdorong. Sebaliknya malah Ong Sin Ho yang terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Dapat dibayangkan bahwa tenaga serangan Yotoa dan juga daya tahannya sudah merupakan tenaga lima orang yang berkumpul bersatu padu. Meskipun Yoto Atadi menyerang, namun tubuhnya tetap berputar, sampai pada giliran perputaran Yosan yang menghajar Ong Sinho selagi jago tua itu terdorong mundur. Dengan mengerahkan tenaganya, meskipun hanya sebelah tangan yang memegang goloknya, Ong Sin Ho menangkis tudung caping Yosan, sampai suara benturan berbunyi keras dan sekali lagi tubuh Ong Sin Ho terdorong mundur. Sedangkan tubuh Yotoa yang masih berputar, memberikan giliran buat Yosem yang menyerang memakai senjatanya. Ong Sinho berteriak kaget, dia terpaksa harus lompat menjauh, tidak menangkis akan tetapi berkelit menghindar, namun dia kalah cepat sebab senjata Yosem berhasil memutuskan tali pinggang pakaiannya. Dan tubuh Yotoa yang masih berputar meskipun Ong Sinho sudah memisah diri agak jauh, dan yang mendapat giliran menyerang justru adalah Yogiye dengan cambuknya yang panjang. Bunyi suara cambuk itu menggema keras, sedangkan Ong Sin Ho sangat marah karena merasa sedang dipermainkan. Dia mengerahkan tenaga dan dengan tabah dia pun menyambuti dan membiarkan lengan kirinya kena dilibat cambuk, lalu dia menarik keras, namun hasilnya tubuh Hiotoa berlima tidak bergerak sebaliknya Ong Sin Ho Justeru yang tertarik mendekati tempat kelima bersaudara itu berdiri, dan menjadi giliran Hyo Jim yang menikam memakai pedangnya. Sekali lagi terdengar pekik teriak suara Ong Sin Ho akan tetapi jago tua ini benar-benar sangat tangkas dan gagah sebab selagi dia terjerumus ke depan dan melihat giliran Hyo Jim yang hendak menyerang dengan pedang, maka dia... Justru sengaja membuang dirinya bergulingan di lantai sehingga nyaris dia dari tikaman Lojim bahkan berhasil dia menjauhi diri dari tempat kelima bersaudara itu. Si bungsu Yogi habis sabar, dia berteriak dan lompat turun dari tubuh Yotoa karena dia tidak mau membuang kesempatan selagi tubuh Ong Sin Ho bergulingan di lantai. Cambuknya menggema dan berulang kali berhasil menghajar tubuh Ong Sin Ho yang terpaksa harus terus bergulingan. Sampai di suatu saat jago tua itu berhasil meraih ujung cambuk yang mengarah dia lalu dia menarik sekuat tenaga, membuat tubuh Yugie seperti terbang di udara kena daya tariknya. Dara Lian Chai Hang berteriak kaget, sebab Yugie bertindak menyeleweng dari ilmu Gao Hou Tai Sin Kang sehingga bukan saja keadaan Yugie menjadi berbahaya, bahkan semua saudaranya ikut berantakan kedudukannya. Akan tetapi Yogya cukup tabah dan banyak akalnya. Dia membiarkan tubuhnya terbang akan tetapi gagang cambuknya tetap dia pegang erat-erat. Tubuhnya yang terbang itu melewati tiang kasur rumah yang melintang, dan waktu tubuhnya turun sebab tertahan dengan tarikan ujung cambuk yang masih membelit di lengan kanan Ong Sin Ho, maka jago tua yang sedang tidak siaga itu kena tertarik, sampai dia ikut tergantung. Si Bungsu yang cerdas dan banyak akal itu, sengaja membiarkan tubuhnya terayun terus bahkan berputar membelit tiang kaso yang melintang, dan sekaligus membelit lehrong Sin Ho yang tidak sempat melibatkan ujung cambuk pada lengannya, sehingga pada detik berikutnya tubuh Ong Sin Ho yang tergantung, menjadi tidak berdaya sebab batang lehernya ikut tercekik atau terlibat cambuk si Bungsu yang bahkan telah mengikat rat-rat cambuk itu di atas tiang kaso. Tak kuasa Ong Sin Ho melepaskan diri, dan Yotoa yang tubuhnya cukup tinggi dan besar kemudian menyeruduk seperti seekor banteng gila dan palu baja yang berat lalu menghantam lutut kanan Ong Sin Ho yang masih bergantung tidak berdaya, mengakibatkan tulang lutut itu hancur, disusul kemudian dengan terkaman si gagak putih Yo Jim yang melesat dan pedangnya membenam di bagian dada kiri Ong Sin Ho. Sementara Yo Sam yang ikut bergerak bagaikan kilat cepatnya dan merobek perut Ong Sin Ho dan yosan lompat bagaikan terbang membabat batang leherong sinho memakai tudung capingnya yang tipis tetapi tajam sehingga batang leherong sinho putus dan tubuhnya jatuh terbanting di lantai akan tetapi Sisi kepalanya masih tetap tergantung oleh cambuk yang membelit di tiang kaso dari itu benar-benar Pini sangat tidak mengerti betapa hang Bie kau juga hang biye dapat membinasakan Kim Angol Kiat Akhirnya Cai Hang Sutai alias Lian Cai Hang berkata dengan suara perlahan, selagi dia masih menghadapi pemuda Pau Keng Tian, sementara pada sepasang matanya terlihat ada butir-butir air mata. Mungkin waktu itu Kim An Go Kia tak berkesempatan mempersiapkan ilmu Go Hou Tai Xian Kang. Sahut Pau Keng Tian yang ikut menjadi iba dengan nasib Kim An Go Kiat lima bersaudara. Memang pada kesempatan bertempur melawan Hang Bie Kau Chu dan rombongannya, tak ada kesempatan buat lima bersaudara Yo menggunakan ilmu Gou Hou Tai Sin Kang sebab meskipun sudah lewat puluhan tahun, akan tetapi ternyata si Bung Su Yu Gie masih tidak dapat mengendalikan diri bahkan dia menjadi orang pemarah, sehingga dia kena serangan bisa racun selekas dia memukul. Hang Bie Kau Choo yang sedang memakai baju bulu yang tajam seperti duri-duri landak. Di pihak Cai Hang Sutai yang sangat penasaran dengan kekalahan Kim An Go Kiat melawan Hang Bie Kau Choo. Gan Hang Bie hampir saja biarawati itu lupa bahwa dia sudah hidup mengasingkan diri berkenaan dengan hasratnya yang hendak mencari Hang Bie Kau Choo. Akan tetapi akhirnya dia menyadari diri sehingga sekali lagi dia menyebut Tommy Tsuhut setelah itu pun menjadi teringat dengan salah seorang sahabatnya yang masih giat meraja lelah di kalangan rimba persilatan yakni si Jeriji Sakti Fang Bun Liong dari Persekutuan Hek Liong Pang. Haya aku hampir lupa dengan da akan aku putuskan jari tangannya itu kalau dia tidak mau membasmi Persekutuan Hang Bie Pang. Demikian Cai Hang Sutai berkata seperti pada dirinya sendiri. Setelah itu dia memerintahkan Pou Keng Tian buat mengunjungi tempat kediaman Cie Sian Fang Bun Liong yang menjadi ketua Hei Liong Pang dan untuk maksud itu sengaja dia telah menulis surat untuk dibawa oleh Pou Keng Tian. Sekali lagi, pemuda Pau Keng Tian terpaksa harus menunda niatnya yang hendak menyambangi makam kedua orang tuanya, Sebaliknya dia langsung menuju perbatasan utara, buat menemui Fang Bun Liong dengan membawa surat dari Cai Hang Sutai. X. 3. Jauh di sebelah utara, di sebuah kota kecil yang letaknya dekat perbatasan daerah Kang Lem terdapat seorang pemuda yang bernama Ong Tiong Kun. Pemuda Ong Tiong Kun ini berasal dari keluarga hartawan, masih punya hubungan keluarga dengan Kang Lam Lieh Yap Soh Simlan, dari itu tidak heran kalau saban hari pakaian Ong Tiong Kun dibikin dari bahan yang mahal harganya. Di samping ia biasa hidup hambur tidak sayang mengeluarkan uang buat menolong setiap orang yang memerlukan bantuannya. Oleh karena caranya yang hambur itu maka kedua orang tuanya membatasi pemberiannya kepada Ong Tiong Kun, sehingga pemuda ini kemudian menyusuri daerah Kang Lam hendak mencari kerja buat membiayai kebutuhannya sendiri. Berhari-hari Ong Tiong Kun berkeliaran di daerah Kang Lam Yar, luas namun dia belum berhasil mendapat pekerjaan yang cocok buat dirinya. Pada suatu hari dengan kudanya dia menyusuri tepi pantai Laut Intai, dan pada waktu Ong Tiong Kun mencapai bagian yang sunyi dari tempat yang masih jauh terpisah dan melihat adanya seorang wanita yang sedang berjalan menuju ke tengah laut bebas sampai kemudian kelihatan tubuh wanita itu ditelan gelombang laut. Melihat adanya kejadian itu, maka di dalam hati Ong Tiong Kun merasa yakin bahwa wanita itu sengaja membiarkan dirinya ditelan gelombang yang ganas, atau dengan kata lain wanita itu memang bermaksud membunuh diri di laut yang bebas. Namun demikian, sudah tentu Ong Tiong Kun tidak dapat membiarkan seseorang mati di hadapan matanya, sehingga, tanpa memikir panjang, dia melompat turun dari kudanya. Lalu, dengan beberapa kali lompatan, dia berhasil menceburkan diri ke dalam laut, berenang dengan gayanya yang lincah dan mahir. Untuk di lain saat, dia berhasil meraih tubuh wanita itu. Untuk dia seret, dan biarkan terbaring di pantai. Kemudian Ong Tiong Kun berdiri dan menjadi terpesona mengawasi wajah muka wanita yang sedang rebah pingsan itu, oleh karena dia melihat suatu wajah muka yang cantik dengan tubuh ramping dan dilihat dari pakaiannya wanita itu, maka Ong Tiong Kun yakin kalau wanita itu pandai ilmu silat. Dengan hati berdebar keras, Ong Tiong Kun mendekati lagi wanita muda yang masih rebah pingsan itu. Lalu dengan gerak berhati-hati dia membalik tubuh wanita itu sampai rebah tengkurap, kemudian dia meraba di bagian punggung wanita muda itu, untuk dan menyalurkan tenaga dalamnya, berusaha mengeluarkan air laut yang sudah kena ditelan oleh wanita itu. Setelah selesai dengan usahanya memberikan pertolongan pertama, maka wanita muda itu kelihatan mulai sadar dari pingsannya, memuka sepasang matanya dan kelihatan terkejut bercampur kecewa, sebab mendapati dirinya belum binasa, karena adanya seorang pemuda yang telah memberikan pertolongan. Dengan suatu gerak yang di luar dugaan Ong Tiong Kun, maka wanita cantik itu lompat dan lari hendak menceburkan lagi dirinya ke tengah laut. Sejenak Ong Tiong Kun menjadi kelabakan, akan tetapi dia cukup tangkas untuk melakukan pengejaran dan menerkam tubuh wanita itu, sampai keduanya terjatuh dan bergumul di tepi iaut yang tidak dalam airnya. Waktu Ong Tiong Kun sedang merangkul tubuh wanita muda itu dengan sepasang tangannya, maka dengan secara mendadak Ong Tiong Kun perdengarkan suara terkejut dan buru-buru melepaskan rangkulannya, sebab wanita muda itu dilihatnya menyerang bagian leher Ong Tiong Kun dengan menggunakan dua jari tangan yang lurus, tegang. Bagaikan wanita muda sedang menggunakan ilmu jeriji sakti atau yit Chisian akan tetapi agaknya si cantik itu sengaja hanya menggertak sebab waktu Ong Tiong Kun sudah melepaskan rangkulannya maka wanita muda itu batal menyerang sebaliknya dia lompat untuk lari meninggalkan Ong Tiong Kun dan dia lari tidak lari ke tengah laut akan tetapi menyusuri tepi pantai andai kata pada saat Ong Tiong Kun membiarkan saja wanita muda itu menghilang maka urusan akan menjadi selesai atau berakhir akan tetapi darah muda Ong Tiong Kun menyebabkan dia lari mengejar, karena merasa penasaran wanita muda itu dapat melepaskan diri dari rangkulannya tadi, melulu karena telah menggertak dengan menggunakan jurus dari ilmu Ipcisian. Di pantai laut yang bebas, agaknya wanita muda itu merasa sukar untuk membebaskan diri dari kejaran Ong Tiong Kun, sehingga dia lari ke dekat tempat adanya beberapa perahu rusak yang sudah tidak dipakai lagi, di mana dia lari berputar ganti arah yang menyebabkan Ong Tiong Kun menjadi bertambah penasaran dan selagi pemuda itu hendak melompati perahu buat menerkam wanita muda itu, maka dari bagian belakang ada seseorang yang membokong dia, memukul dengan sebatang kayu pendayung yang cukup panjang. Sebagai seorang yang mahir ilmu silatnya, Ong Tiong Kun dapat merasakan angin serangan yang datang dari arah belakangnya. Dan saat itu dia tidak sempat memutar tubuh, akan tetapi dia lompat mundur sehingga dia menerjang orang yang sedang menyerang dia, sementara kayu pendayung itu lewat di atas kepalanya, menghantam badan perahu mengakibatkan kayu patah menjadi dua. Laki-laki pembokong yang diterjang dengan punggung Ong Tiong Kun itu terjatuh duduk dengan sebelah tangan masih memegang sisa kayu pendayung, dan Ong Tiong Kun yang sempat memutar tubuh melihat laki-laki itu yang tubuhnya sebenarnya dua kali lebih besar dari tubuhnya, menandakan laki-laki itu memiliki tenaga yang besar. Segera Ong Tiong Kun hendak lompat buat menendang muka laki-laki yang sedang terjatuh duduk itu, akan tetapi mendadak datang serangan dari seorang laki-laki lain, yang menyerang dengan menebarkan jala penangkap ikan, membuat tubuh Hong Tiong Kun kena terperangkap bagaikan terbungkus namun pemuda itu mengamuk meskipun dia diterkam oleh dua laki-laki yang dia tidak kenal itu. Setelah sesaat terjadi pergumulan, maka Ong Tiong Kun berhasil melepaskan diri dari bungkusan jala, Lalu lengan kirinya berhasil menyikut muka laki-laki yang menjala tadi, sedangkan kakinya mengirim suatu tendangan geledek yang berhasil melempar tubuh laki-laki yang besar tubuhnya. Waktu Ong Tiong Kun hendak menyerang lagi kedua laki-laki itu, maka terlihatlah olehnya bahwa wanita muda yang hendak bunuh diri tadi, sedang melarikan kuda miliknya pemuda itu. Segera Ong Tiong Kun batalkan niatnya yang hendak menyerang kedua laki-laki lawannya, sebaliknya dia berteriak dan mengejar wanita muda yang membawa lari kuda miliknya, lalu tanpa memikir panjang Ong Tiong Kun mendekati dua ekor kuda yang sedang diikat, yang rupanya milik kedua laki-laki yang dia tempur tadi, dan ia mengambil seekor kuda buat dia pakai mengejar wanita maling kuda itu. Dua ekor kuda lari cepat bagaikan terbang, mereka ngebut saling kejar tanpa menghiraukan adanya beberapa orang yang berlalu lintas ikut memperhatikan sampai keduanya memasuki kota entai yang ramai, di mana tidak mungkin lagi mereka ngebut, dan Ong Tiong Kun kehilangan orang yang dikejarnya. Pemuda Ong Tiong Kun menjadi gelisah, akan tetapi dia harus menyusuri kota entai, Sampai kemudian dia menemukan kudanya yang sedang diikat di depan suatu tempat penginapan, sehingga Ong Tiong Kun yakin bahwa wanita muda yang dikejarnya tentu berada di dalam rumah penginapan itu. Ong Tiong Kun turun dan ikat kuda curiannya di dekat kuda miliknya, setelah itu dengan langkah kaki yang tenang dia memasuki rumah penginapan itu. Seorang pelayan mendekati Ong Tiong Kun yang disangkanya hendak mencari kamar, akan tetapi pemuda ini lalu menanyakan tentang wanita muda tadi yang untungnya sudah dikenal oleh pelayan itu. Itulah Fang Kong Niu. Memang sudah lima hari dia menginap di sini, akan tetapi sekarang dia berada di ruang atas, di tempat perjudian. Terima kasih, sahutong Tiong Kun yang lalu naik ke tingkat atas dari rumah penginapan itu, yang rupanya memberikan kesempatan berjudi tidak melulu untuk para tamu penginapan, akan tetapi juga terbuka untuk setiap orang yang berminat. Ruang judi itu ternyata sangat lebar dan luas, mempunyai beberapa bagian untuk tiap jenis permainan dan Ong Tiong Kun menemukan Fang Kou Nio yang sedang asik duduk berjudi. Ong Tiong Kun mendekati dan memilih tempat duduk yang tepat berseberangan dengan Fang Kao Nio dan Fang Kao Nio melihat sebentar ke arah Ong Tiong Kun, namun dia tidak menghiraukan waktu pemuda itu kelihatan bersenyum. Di pihak Ong Tiong Kun, pemuda ini justru menjadi tambah terpesona dengan kecantikan Fang Kao Nio, yang waktu itu sudah ganti pakaian yang mentereng seperti layaknya seorang putri hartawan atau putri bangsawan berlainan dengan pakaian pemuda itu yang masih agak basah bekas bergumul di dalam laut tadi. Suatu hal yang tambah mempesona Ong Tiong di balik kecantikan wajah muka Fang Nio kelihatan sikapnya yang agak agung, namun terselip atau bercampur dengan muka seseorang yang sedang menanggung derita. Dingin, tanpa senyum apalagi tertawa. Melihat Care Fang Nio itu melakukan perjudian ternyata wanita muda yang cantik itu sangat berani melakukan pertaruhan yang besar jumlahnya sampai kemudian kelihatan Fang Kou Nio kehabisan uang, dan dia memanggil seorang pelayan yang diajak bicara dengan suara perlahan. Fang Kou Nio, majikan kami melarang memenuhi lagi permintaan Kou Nio, sebab hutang Kou Nio sudah terlalu banyak, Terdengar kata si pelayan yang meskipun perlahan akan tetapi cukup didengar oleh Hong Tiong Kun yang memang sedang memberi perhatian. Agak merah muka Fang Kou Nio waktu dia mendengar perkataan pelayan itu, akan tetapi tanpa mengucap apa-apa dia bangun berdiri lalu dia meninggalkan tempat perjudian itu. Ong Tiong Kun bergegas ikut meninggalkan ruang perjudian sampai di lain saat dia menemukan Fang Kou Nio di halaman belakang yang merupakan sebuah taman kecil yang tak banyak berkumpulan tamu lain. Fang Kou Nio, Ong Tiong Kun menyapa, sehingga wanita cantik itu memutar tubuh dan mengawasi Ong Tiong Kun. Mengapa kau mengikuti aku tanda tanya-tanya Fang Kou Nio? Waktu Ong Tiong Kun sudah tambah mendekati. Aku, Batalong Tiongkun meneruskan perkataannya kelihatannya dia gugup sekali. Apakah karena kuda milik kau yang aku pakai Fang ni Mar menanyanya lagi, nada suaranya dingin, tak ada maksudnya untuk bersahabat seperti yang diharapkan oleh Ong Tiongkun. Tidak Sahutong Tiongkun cepat-cepat sebab bukan soal kuda yang menyebabkan dan menyusul Fang Kou Nio itu akan tetapi dia penasaran menghadapi wanita muda yang cantik tetapi yang pernah mencoba hendak bunuh diri itu. Atau karena aku belum mengucap terima kasih sebabkah sudah menggagalkan niatku yang hendak membuang diri di tengah laut? Nah? Sekarang aku ucapkan terima kasih, dan Fang Kou Nyo itu menjura memberi hormat sambil dia mengucap terima kasih, namun nada suaranya tetap dingin bercampur mengejek. Sementara itu Ong Tiong Kun buru-buru menyisih, sebagai tanda dia tidak mau menerima pemberian hormat dari wanita muda yang cantik itu. Fang Kou Nyo, aku. Fang Kou Nyo atau Nona Fang itu mengawasi dengan sepasang mata yang tajam namun kelihatan bersinar hampa, Agaknya dia tidak mengerti apa maunya pemuda tampan yang sudah menolong dia itu. Titik namaku Ong Tiong Kun, aku bermaksud. Fang Kou Niu masih gak mengawasi tanpa dia mengucap apa-apa, akan tetapi sikapnya itu justru membuat Ong Tiong Kun menjadi bertambah gugup. Koma aku bermaksud ingin berkenalan dengan kau, akhirnya Ong Tiong Kun berhasil menyelesaikan perkataannya dengan memaksakan diri untuk mengatasi rasa gugupnya. Sementara itu, tetap dengan nada suara yang dingin dan hampa, maka Fang Kou Nio itu berkata lagi. Kau sudah tahu namaku bukan tetapi. Oh, nama lengkapnya maksudmu. Lan Ying atau Fang? Lan Ying, sudah cukup tanda tanya. Ong Tiong Kun merasa kehabisan daya karena menghadapi sikap dingin darah yang cantik itu, padahal ingin benar dia menanyakan sebab-sebab Fang Lan Ying ingin membunuh diri. Mungkinkah karena banyak hutangnya atau mungkinkah ada hubungannya dengan kedua laki-laki yang dia tempur di pantai tadi, yang barangkali sedang mengancam Dara yang cantik itu? Selagi Ong Tiong Kun sedang berpikir dan mengawasi Fang Lan Ying yang masih berdiri di hadapannya, maka secara tiba-tiba ada seseorang yang membungkus kepala pemuda ini dari bagian belakang, membungkus dengan suatu kantong kain warna hitam. Di saat Tong Tiong Kun hendak melakukan perlawanan, maka tercium oleh pemuda itu suatu bau harum yang langsung membuat dia pingsan lupa diri. Tubuh Hong Tiong Kun yang kepalanya masih tertutup dengan kantong kain hitam itu, Kemudian dibungkus lagi dalam suatu kantong yang besar ukurannya oleh dua orang laki-laki, sementara ada seorang lagi yang kelihatan sedang mendekati dan memberi hormat kepada Fang Lan Ying. Namun, darah yang cantik itu tidak menghiraukan; sebaliknya, dengan langkah kaki yang tenang, darah itu meninggalkan tempat itu. Sejenak, ketiga orang lelaki itu saling mengawasi di antara mereka. Dua di antaranya adalah orang-orang yang pernah bertempur melawan Ong Tiong Kun di pantai laut tadi sedangkan yang seorang lagi berkepala botak, memakai pakaian imam sebab dia memang seorang huosyo atau padri. Laki-laki yang bertubuh tinggi besar itu kemudian mengangkat tubuh Hong Tiong Kun yang sudah dibungkus, dan mereka meninggalkan rumah penginapan itu lewat jalan belakang dengan melompati tembok halaman, Akhirnya mereka mengangkut Ong Tiong Kun dengan sebuah kereta kuda yang sudah mereka sediakan. Ong Tiong Kun tidak mengetahui, entah berapa lama dia dalam keadaan pingsan. Waktu dia siuman, maka diketahuilah olehnya bahwa dia telah berada di suatu kamar tahanan, yang bukan merupakan kamar tahanan di bawah tanah yang dia rasakan dari hawa yang lembab tidak segar, sedangkan kamar itu dari tembok seluruhnya, tidak ada jendela dan tidak ada lubang angin, hanya tulang-tulang besi pada pintu merupakan satu-satunya lubang untuk udara memasuki ruangan kamar tahanan itu. Di atas sebuah meja batu, dilihatnya ada sepiring nasi berikut sekedar lauk pauk. Karena rasa laparnya yang tidak tertahan, maka Ong Tiong Kun makan nasi itu, sementara pikirannya mulai dia gunakan entah siapa gerangan yang telah menangkap dan menahan dia. Waktu kemudian Ong Tiong Kun telah selesai bersantap, maka pintu kamar tahanan itu dibuka orang dari sebelah luar, yakni oleh orang-orang yang menangkap Ong Tiong Kun waktu berada di rumah penginapan. Ketiga orang laki-laki itu mengajak Ong Tiong Kun yang katanya hendak dibawa menghadap kepada pemimpin mereka, dan Ong Tiong Kun mengenali dua orang dari ketiga laki-laki itu, yakni orang-orang yang pernah dia tempur di tepi pantai laut. Pada saat itu Ong Tiong Kun sengaja berlaku patuh menurut, mengikuti segala perintah ketiga orang laki-laki itu. Pikirnya akan sia-sia mengajukan pertanyaan kepada tiga orang laki-laki itu tentang siapa gerangan si pemimpin dan mengapa dia ditangkap. Sebaliknya dia merasa lebih baik dia dibawa menghadap supaya dia bisa melihat sendiri. Beberapa kali mereka harus menaiki anak tangga dari bata dan melewati berbagai lorong yang lembab, sampai kemudian mereka melewati berbagai ruangan yang ada penjaganya, dan akhirnya mereka memasuki sebuah ruang tamu yang perabotnya terdiri dari barang-barang mewah. Namun, di dalam ruangan tamu itu tidak terlihat adanya seseorang lain. Ong Tiong Kun mengawasi laki-laki bertubuh tinggi besar yang mengawal dia tepat di saat laki-laki itu juga sedang mengawasi dengan sepasang sinar mata menyimpan dendam mungkin sebab laki-laki itu masih merasa penasaran sebab tidak dapat mengalahkan Ong Tiong Kun. Waktu pertempuran di pantai sampai mereka terpaksa memakai obat bius buat menangkap Ong Tiong Kun. Tiba-tiba Ong Tiong Kun mendapat sebuah pikiran bahwa alangkah baiknya kalau dia dapat melabrak ketiga orang lelaki itu sebagai pelepas dendam karena dia telah dibokong setelah itu baru dia menemui si pemimpin. Waktu itu sepasang lengan Ong Tiong Kun sedang dipegang oleh lelaki yang bertubuh tinggi besar serta seorang temannya yang berada di sisi lain, sedangkan si Hua Siobo tak sedang memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Segera Ong Tiong Kun mengerahkan tenaganya, lalu dia berontak melepaskan diri dengan lengan kirinya yang menyikut lelaki tinggi besar itu, tepat pada bagian perut sehingga lelaki itu membungkuk kesakitan dan memaki-maki. Membarengi geraknya itu, tangan kanan Ong Tiong Kun kemudian menghajar lelaki yang seorang lagi, akan tetapi waktu lelaki itu mengangkat tangannya hendak digunakan buat menangkis, maka kaki Ong Tiong Kun yang bergerak dan suatu tendangan bagaikan geledek memikin tubuh laki-laki itu tersungkur jatuh. Laki-laki yang tinggi besar itu kemudian siap menghadapi Ong Tiong Kun. Dia memasang kuda-kuda, lalu sepasang tangannya terangkat dengan sepuluh jari tangan membentang bagaikan cakar burung gagak yang liar, dan dia menerkam hendak merobek dada Ong Tiong Kun. Sepasang tangan Ong Tiong Kun mengibas, membentur sepasang lengan laki laki yang bertubuh tinggi besar itu. Sebagai akibat dari benturan itu, tubuh Hong Tiong Kun terdorong mundur tiga angkah ke belakang, dan lawannya juga menghadapi hal yang serupa. Ong Tiong Kun ingin melakukan serangan balasan, akan tetapi tiba-tiba didengarnya suara dari laki-laki yang dia tendang tadi, dan laki-laki itu menyerang Ong Tiong Kun memakai sebatang pisau belati. Ong Tiong Kun sebenarnya sangat mahir dengan ilmu silat pedang, akan tetapi waktu itu dia tidak bersenjata oleh karena pedangnya disita waktu dia kena ditangkap. Waktu serangan pisau belati datang, Ong Tiong Kun hanya sedikit menggeser tubuh menyamping, membiarkan pisau belati lewat di dekat pinggangnya lalu tangannya memukul lengan musuh yang memegang pisau dan lawan itu tidak bersempatan untuk berkelit menghindar sehingga lengan itu kena dipukul dan pisau belati lepas jatuh di lantai. Akan tetapi waktu Ong Tiong Kun hendak menyambung geraknya dengan suatu serangan lain, maka mendadak tubuhnya dirangkul dari bagian belakang oleh laki-laki yang bertubuh tinggi besar, dirangkul rat-rat bagaikan hendak memikin remuk semua tulang-tulang Ong Tiong Kun. Ong Tiong Kun berusaha hendak membebaskan dirinya dari rangkulan itu namun rangkulan itu mengunci dengan ketat. Sedangkan musuh yang tadi menyerang memakai pisau belati, sekarang menggunakan kepelan tangan kirinya hendak memukul dada Ong Tiong Kun. Pemuda ini lalu membiarkan dirinya tergantung di dalam rangkulan laki-laki yang bertubuh tinggi besar, dan dengan kedua kakinya yang dapat bergerak bebas itu digunakan buat menendang laki-laki yang hendak memukul, membuat laki-laki itu terlempar jatuh tidak dapat cepat-cepat bangun. Setelah berhasil dengan tendangannya itu maka Ong Tiong Kun membungkuk sambil dia mengerahkan tenaga membuat tubuh besar dari lawannya terbang lewat kepala Ong Tiong Kun namun masih dia berusaha tidak melepaskan pegangannya sampai lutut Ong Tiong Kun menghajar leher laki-laki itu, sehingga laki-laki itu berteriak kesakitan dan melepaskan pegangannya. Adalah pada saat itu, pundak kiri Ong Tiong Kun dihajar seseorang dari bagian belakang. Ong Tiong Kun berusaha menghindar namun lima jari tangan si penyerang berhasil menyobek baju dan sedikit kulit pundak sehingga mengeluarkan darah. Segera diketahui oleh Ong Tiong Kun, bahwa si pembokong itu adalah si Huo Xiao Botak. Dengan sangat marah Ong Tiong Kun lompat menerkam sambil dia melancarkan suatu pukulan pendek akan tetapi waktu dilihatnya Huo Xiao itu hendak menangkis dengan menggunakan tenaga cakarelang atau Jiao kan maka adalah kaki Hong Kun yang berhasil menendang dada kiri Si Huo Xiao namun akibatnya tubuh Hong Kun yang terlempar mundur dan jatuh duduk sedangkan Si Huo Xiao itu juga ikut terjatuh duduk bagus terdengar teriak suara seorang laki-laki Ong Tiong Kun menganggap laki-laki yang berteriak itu juga hendak menyerang dia yang masih terduduk jatuh. Sebelah tangannya segera meraih pisau belati yang kebenaran berada di dekat bekas dia jatuh tadi, dan pisau belati itu dia lontarkan ke arah suara laki-laki yang berteriak tadi, akan tetapi dengan tenang laki-laki itu hanya miringkan sedikit kepalanya, dan pisau belati itu pun lewat di dekat muka laki-laki itu lalu membenam pada sebuah patung baja setinggi manusia tepat pada bagian metu yang memang bolong. Sejenak laki-laki itu mengawasi ke arah patung baja yang berada di sebelah belakangnya, lalu dia memutar tubuhnya menghadapi Ong Tiong Kun, akan tetapi waktu dilihatnya. Si Huo Xiu dan laki-laki yang tinggi besar hendak melakukan penyerangan lagi, maka dia mencegah dengan teriak suaranya yang berwibawa. Tahan tanda seru demikian dia berseru, yang dengan patuh telah dituruti oleh kedua orang-orang yang hendak menyerang Ong Tiong Kun. Agaknya inilah si pemimpin, pikir Ong Tiong Kun di dalam hati, sambil dia berdiri dan bersikap waspada. Umur laki-laki yang menjadi pemimpin itu sudah lebih dari 40 tahun, bertubuh sehat agak gemuk akan tetapi gesit dan tangkas, memiara sedikit kumis sementara pakaiannya dari bahan sutra yang mahal. Si pemimpin itu lalu duduk pada sebuah kursi yang lebar mewah, berhadapan dengan sebuah meja tulis yang di atasnya banyak terdapat buku-buku serta alat tulis. Setelah itu dia memerintahkan ketiga orang-orangnya keluar, meninggalkan dia berdua dengan Ong Tiong Kun. Suatu perbuatan yang sangat berani, membiarkan diri berada berdua dengan musuh, pikirnya Ong Tiong Kun di dalam hati, sebab dia menganggap dirinya sebagai musuh dari lelaki yang menjadi pemimpin itu. Kau bernama Ong Tiong Kun bukan akhirnya tanya lelaki itu dengan nada suara berwibawa, dan dia membiarkan Ong Tiong Kun tetap berdiri. Apakah harus aku menyebut namaku dan apakah harus aku bicara sambil berdiri sahut Ong Tiong Kun dengan nada suara menghina, tak sedikit pun perlihatkan rasa gentar atau takut. Hahaha kau telah berhasil mengalahkan tiga orangku yang terbaik, dan kau berani mengucap kata-kata seperti tadi terhadap aku. Sesungguhnya aku bangga dengan kau. Silahkan kau duduk sahut laki-laki itu sambil dia tertawa, suatu hal yang benar-benar di luar dugaan Ong Tiong Kun, karena semula dia menganggap pemimpin itu akan menjadi marah-marah. Dengan sikapnya yang wajar dan tenang, Ong Tiong Kun memilih tempat duduk yang cukup berhadapan dengan si pemimpin, akan tetapi yang dia merasa tidak mungkin untuk dibokong dari bagian belakang. Tahukah kau siapa aku tanda tanya-tanya laki-laki itu, tetap dengan nada suara yang penuh wibawa, namun dengan menyertai sebuah senyuman yang ramah. Ong Tiong Kun hanya menggelengkan kepala, lalu laki-laki itu yang berkata lagi. Namaku adalah Fang Bun Liong, pemimpin dari persekutuan He Liong Pang, titik. Fang Bun Liong atau si Jeriji Sakti tanda tanya Ong Tiong Kun mengulang menyebut nama, bagaikan dia tidak sengaja karena sesungguhnya dia tidak menyangka bahwa dia telah ditahan dan sedang berhadapan dengan Ketua Hek Lyong Pang, suatu persekutuan yang sangat kenamaan dan luas pengaruh kekuasaannya dimulai oleh berbagai kalangan orang-orang rimba persilatan, tidak melulu di wilayah sebelah utara, bahkan tembus sampai ke wilayah sebelah selatan. Sementara itu Itchi Sian Bun Liong lagi-lagi tertawa. Agaknya dia merasa bangga karena Ong Tiong Kun kelihatan terkejut dan terpesona waktu mengetahui nama dia Lalu dengan sikap bangga dia berkata lagi Aku tidak peduli dengan kesimpulan orang-orang tentang Hek Leong Pang dan tentang diriku Ada yang mengatakan bahwa Hek Leong Pang merupakan persekutuan kawanan garong yang suka merampok Atau ada yang menuduh sebagai penyelundup bahkan ada yang mengatakan atau menuduh sebagai pengkhianat bangsa, oleh karena aku ogah ikut mendukung gerakan orang-orang yang katanya sedang berjuang untuk bangsa dan negara. Buat aku, yang penting semua orang-orang Hek Liyong Pang harus taat dengan peraturan Hek Liyong Pang, dan bagi mereka yang menyeleweng, aku tidak ragu-ragu untuk memberikan hukuman.